Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan Sultan Muhammad bin Salman dan Roberto Carlos. Episode terakhir. Kenapa ini menjadi episode terakhir, guys? Karena gua mau ganti patch terbaru ya. Soalnya sekarang udah patch jadul nih. Pemainnya juga nggak update ya. Karena patch ini dari tahun 2021. Gara-gara save data rusak, sempat nggak bisa dilanjutin ya. Memang bahaya nih kalau pakai patch. Itulah salah satu kekurangannya. Karena Master League ini episode-nya sangat panjang sekali, jadi kita akan percepat skip match supaya cepat tamat, biar bisa pakai patch yang terbaru ya. Oke guys, karena ini skip match, jadi AI yang memainkannya ya. Tim Sultan jadi peringkat pertama Premier League loh, dengan 94 poin. Di sana top skornya ada Brad Webb dengan 37 gol guys. Jago juga AI kendaliin Brad Webb guys. Di top assistnya ada Saka dengan 20 assist. Gelar individu Premier League, Player of the Season Brad Webb, Top Score Brad Webb, Assist Leader Saka, Best Manager Roberto Carlos. Mantap! Kemudian di FA Cup, AI-nya kalahin MU ya. Dengan skor 1-0, tim Sultan menjadi juara FA Cup. Top skornya ada 4 ya. Sama-sama 3 gol, Brad Webb, Mudrik, Weghorst, Cavani. Bagi-bagi nih hadiahnya. Top assist ada Bruno. Karena timnya juara, otomatis dia diambil jadi top assistnya. Meskipun sama 3 assist tuh dengan Tielemans dan Havertz. Gelar individu, Player of the Tournament Brad Webb. Karena timnya juara, berarti memang diambil Brad Webb menjadi pemenang ya. Di top skornya guys, assist Bruno, Best Manager Roberto Carlos. Tim Sultan penguasa FA Cup. Ngeri bro! Oh ya, ini dia perjuangan AI-nya sampai ke UEFA Champions League ya. Tim Sultan menang 1-2 dari Inter di fase gugur. Perempat final, wih kalahin PSG dong, 0-4 guys. Mantap banget nih AI-nya. Semifinal, menang 1-4 dari Liverpool. Yang berarti di final, akan melawan Lazio guys. Wih, penuh kejutan juga nih Lazio ya. Bisa nyampe final UCL. Menarik sekali. Top skor UCL, ada Messi dengan 11 golnya. Almiron kedua tuh. Mana nih Brad Webb? Masa nggak ada sih? Wah, ternyata AI-nya gak sanggup kendaliin Brad Webb di UCL ya. Mungkin gara-gara ada Messi. Kalah pesona nih paduka. Top assist-nya ada 4 ya. Edson, Klaassen, Valverde, Firmino. Seperti itu. Oke guys, ini dia lineup dari kedua tim. Lazio gunakan 4-3-3. Dengan formasi dan squad seperti ini, mereka bisa sampai ke final UCL. Gak disangka-sangka nih, boleh lah ya. Dan tim Sultan gunakan 4-2-1-3. Kalau kita cek kondisinya, boom. Yang lagi on fire ada Maguire, Mudrik, gak dapat mini vest nih patchnya. Dan juga Balotelli, yang kembali untuk tim Sultan ya. Duo MB akan beraksi lagi, Martin Brethwaite dan Mario Balotelli. Oke guys, mungkin seperti itulah squad dan formasinya. Semoga dengan strategi seperti ini, bisa menang dari Lazio. Selamat berjuang tim Sultan! Oke, ini dia babak pertama di final UEFA Champions League. Bola dimulai dari Lazio. Mainkan taktik oper cepatnya di sana. Savic, kemanakah? Ke tengah, Luis. Awas-awas, hati-hati skuad Sultan. Tiba-tiba umpan jauh ke kanan bawah. Kejar, Richie, nice. Berhasil patahkan serangan Lazio. Mudrik, dapatkan. Hai, apa-apaan itu? Tidak pelanggaran. Oh, awas berbahaya. Masih beruntung tim Sultan, Bung. Syukurlah kita lihat ini. Berawal dari desakan Savic yang sangat keras, dianggap bersih oleh wasit. Umpan ke dalam dan tandukan Immobile yang tipis ke samping gawang. Masih hoki tim Sultan. Tentunya goal kick Karius. Datarkan saja ke Burn. Terima dan oper ke Richie. Jarkan, berbagi ke Mudrik. Mengatur irama serangannya. Bruno langsung ke Willock. Bersiap di depan, umpan. Ambil-ambil, Brad Webb. Yes, ayo paduka yang mulia maharaja. Ya ampun, ya ampun.
Nyaris saja menjadi gol pembuka Bung. Kita lihat di replay. Lewat kerjasama duo MB, Mario Balotelli dan Martin Brathwaite. Sayang disayang, tipis ke samping gawang. Hanya hasilkan goal kick untuk Lazio. Strakosa, ya pendek ke Acerbi. Membangun serangannya juga Lazio. Yang kali ini tampak tidak ingin terburu-buru Bung. Tutup ruangnya, Balotelli, press, Mudrik. Apakah ini akan berhasil? Terus Mudrik, hei! Ketakutan dan dibuang bola. Tentunya cerawin, Mudrik. Lemparkan saja ke Bruno. Ayo no, temukan ruang tembaknya. Ya Bruno! Ternyata dihentikan. Kembali bola di Lazio, Immobile. Dia tarik ke Pedro. Awas, Squad Sultan selalu bersiap. Oh, bahaya ini. Buruan, ambil. Nice save Karius. Untung kiper kita jago ya. Coba lihat di replay. Bagaimana peluang didapat dari Lazio. Ternyata Immobile berbagi ke Giovanni Cabral. Respon sempurna dari Karius. Buat shot lawan terbius. Tetapi sepak pojok Lazio. Konsentrasi pertahanan bersiap di sana. Ini dia. Oh, terlepas bolanya. Please keluar, throw in dong. Edih, masih lanjut. Lagi-lagi, betapa beruntungnya Karius. Kita lihat ini, Bung. Ternyata bola tidak jadi keluar lapangan. Berikan umpannya Giovanni. Dan untungnya tendangan voli dari Safik. Tipis di atas mister gawang. Selamat, selamat. Tentunya goal kick Karius. Datarkan saja ke Richie. Terima dia, bawa perlahan cara rekan. Awas jangan sampai kerebut. Bruno, pendek ke Willock. Dan tunjukkan ke paduka yang mulia Maharaja Sultan Agung Bretota Zario dan Lima Deso. Ya ampun. Hampir aja guys. Kita lihat tayangan ulang ini. Sang kapten dapatkan peluang tembaknya. Sayang disayang, mampu ditepis oleh Strakosa. It's okay Bretwet. Setidaknya kita dapat corner kick ya. Wah mulai pede nih Strakosa. Let's go, Mudrik yang akan umpan. Bersiaplah di sana. Terimalah ini. Maguire! Ya. Aduh. Gagal dong sial. Tetapi masih di tim Sultan. Bruno tarik Maguire. Passing dan passing. Javi Manguilo. Dan terupaskan ke Lingardinho. Ayo. Aduh malas leading dong. Sebuah kesalahan yang fatal. Please, jangan merah, kuning dong. Yes, untungnya wasit botak masih berbaik hati. Kita lihat di replay. Lingard bermaksud ingin ambil bola, tetapi malah mengenai kaki lawan. Dan tentunya tendangan bebas Lazio. Kamenovic, mau kemanakah? Umpan pendekkah? Ternyata jauh, siapa itu? Bruno tanduk. Terlepas bola, ada Mudrik. Mengambil dia, bersiap, berbagi ke Bruno. Siap lagi, terima ini. Kepada Brathwaite, apakah dia bisa? Pertahanan lawan lebih dulu. Kembali di Lazio. Passing ke Luis Alberto. Datar ke atas dia, Giovanni. Bagus, Javi Manquillo. Gagalkan serangan lawan, Lingard. Sendiri, Willock di tengah. Let's go, berbagi ke Balotelli. Ada celah, Balotelli. Aduh. Sial, masih bisa Strakosa. Mengamankan bolanya. Kembali di Lazio. Kali ini serangan dari kiri atas. Dekati Javi. Awas-awas. Oh, umpan yang kurang cermat. Sudah biarkan saja. Bola keluar lapangan. Goal kick untuk tim Sultan. Oke Karius. Coba lagi. Datarkan ke Burn. Waktu menunjukkan menit krusial di babak pertama. Ayo Mudrik. Lewati lawanmu. Gagal dong. Nice. Masih dapat. Ayo Mudrik. Dan tujukan ke depan, Brathwaite. Dan terupaskan ke Willock. Tembak! Ya, ambil, Lingard. Dapatkan, yes. Aduh, pakai jatuh dong. Terus, bangkit, bisa dong. Yes! Ya, Lingard. Ya, Brathwaite! Gol! Magic Paduka is back, boy! Mantap! Dapatkan gol hokinya. Kita lihat ini. Sampai jatuh bangun Lingard untuk mempertahankan bolanya. Percobaan shotnya gagal tetapi tiba-tiba bola menghampiri Paduka. Dan dengan sangat nyaman dapatkan golnya. Berarti benar adanya ya. Kalau Brathwaite tidak perlu mengejar bola. Tetapi bolalah yang mengejar Brathwaite. Lihatlah. Bam!
Helm. Mantap paduka, ya Mitra Olahraga menjadi 0-1 skornya dan babak pertama telah berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Oke ini dia, babak kedua. Dengan skor 0-1, tim Sultan masih memimpin. Kita masuk ke dalam matchnya. Langsung coba serang di sana Javi Manquillo. Umpan crossing. Ditutup saja ruang umpannya Bung. Bola keluar lapangan. Throw in Newcastle United. Javi lemparkan ke Willock. Terima dan angkat bola ke dalam. Balotelli. Ya aduh, kenapa sip? Kita lihat di sana dan ternyata offside. Lagian ke tepi kiper juga tuh. Tendangan bebas Trakosa. Pasti akan umpan jauh. Benar saja, siapa itu? Bruno. Gak bisa maju dong. Ditahan Immobile, guys. Aduh, mulai serang Lazio. Safik di sana, dekati Bruno. Ayo bisa no. Nice. Ditarik-tarik dong. Apaan sih? Ambil-ambil. Malah kelawan Immobile. Dekati dia. Awas! Good job, Karius. Benar-benar berbahaya, Bung. Kita lihat ini. Bruno didesak Safik. Ciptakan peluang untuk Lazio. Lewat seorang Immobile dan untungnya. Karius selalu sigap di sana, Bung. Berkali-kali gagalkan ancaman Lazio. Tentunya corner kick. Luis yang akan umpan. Ternyata pendek. Dekati dia. No. Buang. Woohoo. Terlalu beresiko, Bung. Balotelli. Hey. Disikut dong. Tidak pelanggaran. Masih lanjut di Lazio. Mark Roca. Gawat. Jangan biarkan dia. Ambil buruan. Tidak. Wow. Nah lo. Kenapa tuh? Sepertinya sliding dari Burn. Dianggap pelanggaran. Untungnya nggak penalti, guys. Terlihat dari animasinya. Kita cek di replay. Oh ya benar, di luar garis gawang. Tetapi hasilkan free kick di zona berbahaya. Rawan gol. Hati-hati tim Sultan. Bahaya nih. Awas. Mampu diblok tapi masih belum aman. Bola di Lazio. Karius, nice. Menangkap dengan sempurna. Ya Karius, dia lemparkan jauh ke Javi Manquillo. Dan terus paskan ke Lingardinho. Awas, jangan sampai offside. Berbagi ke Bradwet. Buruan ke tengah Lingard. Terima dia, bersiap dan umpan ke dalam. Aduh, kenapa dihalangin Bradwet, kocak. Awas, dekati Maguire. Yes, aduh, pelanggaran mulu deh. Tiba-tiba long ball. Tenang, ada back tinggi boy. Tanduk lagi, aduh. Yes, untungnya dapat Karius. Sambil mencoba mengulur waktu di sana. Ya pendek ke Maguire. Perlahan lakukan passing dan passing. Kocak Bruno. Kok gitu sih? No. Tidak. Wow. Sungguh gaib gawang dari Karius. Benar-benar hoki nih tim Sultan ya. Gara-gara kekonyolan dari Bruno. Umpannya diblok dan Lazio dapatkan peluang emasnya. Tetapi gawang Karius sungguh mistis. Oke, saatnya kita tarik Bruno yang sudah hilang konsentrasinya ya. Bahaya juga nih orang, bikin blunder guys. Untung Karius punya demit di gawangnya. Berbagi ke Maguire. Cepat ke Javi. Membangun serangannya kembali. Lingardinho menari-nari. Pendek Willock, awas. Jangan sampai kerebut. Bagus sekali Bung, Bradwet. Umpan ke Balotelli. Langsung dibuang oleh lawan. Awas, mundur. Bahaya nih. Ayo Javi. Yes, untung dapat, syukurlah. Kembali di tim Sultan, Lingardinho. Let's go, Lingard. Bawa sendiri saja. Tidak ada penjagaan di sana. Lingardinho. Save dong. Ayo kejar. Mudrik, dapatkan. Yes. Aduh. Kontrolnya kocak. Sangat disayangkan. Kita lihat bagaimana shot keras dari Lingard. Yang mampu diterjang saja. Sangat disayangkan, Bung. Dan tentunya goal kick Lazio Strakosa. Kemanakah? Datarkan bola dia ke Kamenovic. Waktu sudah menunjukkan di menit 80. Semoga pertahanan tim Sultan tidak rapuh. Let's go, kembali dapat. Terupaskan ke Mudrik. Aydrik, Modric, bisa Drik. Dan umpan ke dalam. Paduka yang mulia Maharaja. Sultan Agung Pratwet Nazario dari Madi Sosa Biningrat. Lengket dong di tangan Strakosa. Pratwet langsung di tag marking ya. Dijaga lebih ketat di sana. Bagus Maguire. Masih di tim Sultan, Willock. Dan tujukan ke depan. Mantap, let's go. Balotelli, tembak.
Aduh, ambil lawan dong. Masih ada Mudrik. Wow, kalah tanduk guys. Oke, tambahan waktu 3 menit. Menit-menit krusial, jangan sampai sial please. Let's go, satu gol lagi, pasti bisa. Lingard, angkat bola ke atas. Bradwet, terima dia. Ayo, Paduka, mainkan skill individu. Sendiri saja, mode maruk, ada ruang di sana. Bradwet, aduh. Ngamuk loh dia. Shotnya di blok lawan guys. Kita lihat aksi luar biasa dari Paduka yang mulia. Terobos masuk, dapatkan peluang tembaknya. Diblok dengan pantat. Aduh. Ngamuk banget dia guys. Gagal dapatkan gol keduanya. It's okay Paduka. Masih ada kesempatan peluang terakhir. Tendangan penjuru Mudrik. Bersiaplah di sana. Semoga berhasil. Maguire. Ya. Gol. Gol. Richie. Tak disangka-sangka bung. Sejak kapan dia berada di sana? Para supporter juga sampai takjub. Sungguh tak terduga. Itulah dia sepak bola. Apapun bisa terjadi. Kita lihat tayangan ulang ini. Tandukan Maguire mengenai tiang. Dan Richie menuntas-tas-taskan. Menjadi sebuah gol yang sangat menyakitkan. Sangat pedih untuk Lazio bung. Di menit-menit akhir pertandingan. Ditusuk saja oleh tim Sultan bung. Aroma kemenangan sudah tercium baunya. Ya Mitra Olahraga 0-2 skornya. Dan pertandingannya berakhir. Tim Sultan berhasil menjadi juara di UEFA Champions League. Impian menjadi nyata. Mimpi-mimpi yang selama ini dirasa sangat mustahil. Tetapi tim Sultan mampu dan membuktikan kalau mereka bisa menjadi sang juaranya. Sungguh dua musim yang sangat panjang bung. Dari tahun 2021 ya, kita memulai Master League ini. Berarti sekitar 3 tahun guys untuk dapatkan gelar yang satu ini. Menjadi yang terkuat dari yang terkuat. Dan itulah dia Piala Kemenangan. Kenapa Maguire yang angkat hai? Mana Bradwet sang kapten? Sungguh perjalanan yang panjang guys. Kalau nggak gara-gara save datanya rusak, pasti udah tamat nih Master League-nya ya. Untungnya masih bisa lanjut lagi nih. Wujudkan mimpi Sultan. Finally berhasil dengan semestinya. Mantep bener deh. Kerja bagus Carlos and team. Wih, Balotelli yang bawa piala nih. Iyalah kemenangan bye. Mana nih Bradwet? Dari tadi nggak angkat piala guys. Oh itu dia ya. Ternyata di akhir-akhir scene selebrasi kemenangan. Selamat untuk Sultan, Carlos dan tim. Cita-citanya tercapai ya. Udah juara Premier League, FA Cup dan UEFA Champions League. Penguasaan bola dan shotnya unggul ya. Oke guys, itulah dia Master League Sultan Muhammad bin Salman dan Roberto Carlosnya bersama Newcastle United. Gua mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mau ikutin dari episode awal sampai akhir ya. Mantap bro. Oh ya, kemungkinan selanjutnya gua akan coba ganti patch. Karena patch ini udah jadul banget. Nanti kita akan download dan install versi terbaru ya. Oh ya, karena di eFootball 2024 Master League-nya masih versi light, tentunya masih kita mainkan ya bersama tim Luton. Dan untuk Master League di eFootball Season Update, nanti kita akan coba bikin Master League terbarunya ya. Karena Master League di eFootball Season Update ini adalah yang paling perfect untuk eFootball saat ini. Sayang banget nih Konami ya, gak bikin lagi Master League-nya untuk eFootball 24. Yang ada malah My League, tetapi masih bisa sih dimainkan. Cuman fiturnya aja yang kurang ya. Semoga nanti kedepannya di LC Master League akan ada di eFootball 24-nya. Amin. Oke guys, berakhirlah sudah perjalanan Sultan Muhammad bin Salman dan Roberto Carlos bersama Newcastle United. Kita akan bertemu lagi dengan Master League lainnya. Sekali lagi gua ucapin terima kasih banyak yang udah ikutin series ini. Kalau begitu gua akhiri di sini dulu. Jangan lupa like, comment and subscribe dan sampai jumpa lagi guys di video-video selanjutnya. Bye bye.